Kita ada Aiman Tino, Hail Husaini, Shafiqal, Abby, Wani Hasrita. Selamat Hari Raya, guys. Selamat Hari Raya. Terima kasih banyak sudah datang ke Meletup Raya. Kat sini sekarang ni. Okay. Sini. Semua single. Oh, amazing. Sini. Sampai sini je. Tapi yang ni lah yang kesian masih single ni. Kalau kau kesian, aku tak kesian dengan diri aku sendiri. Kau je kesian dengan aku. Kesian lah. Tadi kan dah sama kala dengan bini aku tadi. Aku sama dengan Hail sekarang ni. Sama dengan Wani lah. Ya. Oh, maknanya Hail, Wani dengan... Wow, betul lah. Hail. Habis Syafiqal tengok je. Ya. Okey, Syafiq ambil Aiman. Okey. Boleh. Alright, okay. Aiman. Yeah. Raya dengan Pikachu eh. Siapa nama budak Pikachu? Pika. Oh, yang muka macam Aiman tu. Muka macam Aiman tu. Raya dengan dia ke tahu dia? Lah. Tak ada pun. Dia duduk mana duduk bang. Dia perempuan ke? Dia perempuan. Lah, takkan lelaki bagi tudung. Ada keluar gambar. Satu gadis ni, muka dia sebiji Aiman tapi Aiman pakai tudung. Nama dia Pika mana? Pika. Dia fan ke memang Aiman kawan ke apa? Tak, dia asalnya dia tak kenal Aiman Tino. So, Aiman ada gaya ni, ada pergi jumpa dia ke? Ada saja-sajalah ke kawan ke apa ke? Tak tahu lagi, belum lagi. Jodoh Aiman, orang kata muka sama. Muka sama Syahil ada? Ada Aiman jumpa. Ada? Tak, tapi masa first saya tengok gambar tu, saya ingat dia guna apps yang swap tu. Damn. Ya ke? Sekali tak kan? Tapi tahun ni beraya dengan Ana, beraya dengan Helena. Dengan Helena. Raya mana Hail tahun ni? Saya beraya macam biasa di Negeri Sembilan. Oh, awak sama dengan saya kan? Ya, senanti. Mana lah ni Sembilan Cik nanti? Cakaplah sikit. Apa? Dia ni anak buah Hatan, Natan. Hatan pacik Apa lagi? Negeri Sembilan. Dia boleh tak? Negeri Sembilan. Bila kau hadir dalam... tu jangan Jawa. Kau besok pagi-pagi dan makan lontong. Lontong makan dan yang makan lomang. Kalau tak lomang, kalau basi semua tu campakan keluar. Oi, garu. Bagus, Syafiq. Itu pasti. Bagus. Ini orang mana? Saya orang Kuala Lumpur, bangsa. Oh, dia bangsa. Bangsa boleh juga. Bangsa makan renjang. Macam Wani kita tahulah. Wani orang rumah siapa ni? Belum lagi. Belum lagi. Tak ada. Saya memang lahir kat KL tapi saya di kampung. Kat Batu Pahat dengan Perak. Bagai Datuk. Oh, Batu Pahat. Hantar kau rumah. Hantar kau rumah? Hantar kau rumah. Makan apa pagi-pagi kalau Perak? Tak ada. Dia sama je. Dia makan nasi ketupat. Nasi impit, ketupat, daun. Yang Wani masak sendiri apa dia? Saya tak masak. Yang Hil masak apa dia? Saya. Dodol. Dodol. Memang kacau lah. Memang kacau lah. Aiman, Aiman ketupat. Ketupat. Rebus ketupat. Siapa pandai ni buat ketupat? Banyak bagi gaya dia tu buat kuitiau pula. Ketupat. Sekarang dah tak reti lah yang... Tak reti? Memang generasi kita generasi tak reti buat ketupat. Ni ha, ni. Masukkan beras tu pernah lah. Masuk beras tu. Ya, masuk beras tak. Siapa-siapa boleh. Yang... Nak tanya, ketupat dengan nasi impit sama ke lain? Lain. Baru nak belagak, rupanya nasi impit yang aku tahu buat macam mana. Buat nasi impit. Gendam je, masak. Ada masak lah nanti. Dia kan dah siap tu. Tu ada instant. Sekarang ni kita nak tengok. Ini masak tak ini? Masak. Oi, macam tak confident je. Masak. Masak apa kat bangsa tu? Macam menipu je. Tak, saya tak masak. Saya tolong ibu saya tengok-tengokkan dia. Kesian dia. Dia jujur. Tengok-tengokkan pun tak membantu. Tak. Bu, masak ke? Kesian ibu. Okey. Ya, ini tengah masak ni. Kesian ibu. Ya, tengah masak. Kesian ibu. Okey, Aiman. Ya. So, macam Aiman masih muda remaja. Mm-hmm. Tapi Aiman punya orang kata keuntungan tu orang ada. So macam raya tahun ni Aiman distribute lah duit raya semua. Berapa peruntukan biasanya kalau macam Aiman? Peruntukan. Tak tahulah, Aiman lebih fokus kepada keluarga Aiman. Okey. Sebab Aiman setiap raya macam Aiman dah dalam industri 3 tahun dan 3 tahun juga Aiman tak nak guna duit parents Aiman. Aiman support adik-adik Aiman. Family lah. Bagus. Alhamdulillah, Aiman. Berkongsi rezeki. Alhamdulillah. Macam... Okay. Banyak sangat, bagus. Tak apalah, tanyalah Aiman soalan duit. Yang lain soalan lain. Dia tanya soalan harta pula, harta lain pula.
Tanya-tanya, Pak. Kau tanya. Aku okay. Nak tanya tak tadi? Macam-macam heal, anak dah ada. Hmm. Tapi tak rasa macam... Rasa macam bini. Faham. Oh, straight forward terus. Konsep-konsep beraya. Konsep beraya berkeluarga. Tak lagi lah, Kona. Belum lagi, Hale. Belum lagi. Nanti-nantilah. Biar-biar Hale lebih kurang sama dengan Ronaldo lah. Ronaldo ada anak, bini tak ada. Oh. Lepas tu, you pun dapat benda sama. Tapi Ronaldo ada Bugatti tau. Itu beza. Oh, beza Bugatti. Sekarang, cerita dia. Hale berapa je umur sekarang? Umur saya dah 31. 31, Fah. Lagi. Yelah, you dah berapa? Tak tahu. Kau yang nyanyi dah kena dengar aku. Tak adalah, gurau je. Alah berbulu je aku tengok dia ni. Aduh. Ya. Macam Syafiq, Syafiq. Syafiq sekarang ni, orang kata tengah enjoy live single. Single live, Syafiq? Single. Single live. Good. Saya dah lupa tau, perasaan beraya single. Oh. Macam mana? Kau nak rasa balik ke? Tak nak lah. Tak boleh kalau pun. Kalau rasa balik tu takut sedih. Sedih. Ha. Kalau rasa balik, dia akan jadi sedih, Fah. Ha. Dia yang seronok macam Syafiq ni. Dia bila kita bujang lagi lah, bukan single lah, kita bujang lagi. Kita mau fokus untuk family kita. Hmm. And then kita kawan. Nak tengok kawan-kawan. And then kita banyak masa yang terluang bila hari raya kan. Betul. Diri sendiri, keluarga. Diri sendiri tu penting. Tapi Syafiq ada macam kita orang dulu, geng-geng rempit dalam motor kan. So malam raya. Kau rempit ke motor? Dulu rempit. Kau rempit ke motor? Susah nak jawab soalan tu. Salah tu. Ada objektif tak? A, B, C, D? Dengar ni. Macam kita orang lah, malam raya kat bengkel kan. Rumah, Lina. Dulu kau rempit? Dululah rempit zaman-zaman dispel dulu. Maksudnya pergi raya rumah Lina? Macam awet lah, senarai. Senarai awet. Okay. Lina lengging. Tipah batu kikir. Senah sekincan. Kau pergi rumah diorang ni, kau buat apa? Raya lah. Tapi kita tengok lah kadang-kadang dia dengan sepupu-sepupu dia. So kita macam... Itu dia. Itu dia. Bila bujang, kita senang untuk cuci mata. Betul. Bila hari raya. Tak apa, tu korang lelaki kan. Kita tanya perempuan yang baik-baik ni. Korang-korang? Oh, kita menanti lelaki datang ke rumah. Wah, sama lah. Betul, dalam list aku tadi ada Ernie Bangsa. Tapi usha-usha je kan? Di sebalik langsir yang... Kalau Wani? Kita setiap kali raya memang tempatkan dekat dapur je. Sebab... Iya ke? Bagusnya. Kita tumpak makanan. Dia tak masak. Tak masak tapi tumpak je. Oh, hidup. So, every tetamu datang kan. So, akan habis. So, kita tumpak je. Buka Iman Tino dengan Hale kan macam... Tak yakin lah aku. Okey, of course lah bila jadi penyanyi, pelakon semua ni dekat rumah akan penuh dengan tetamu, dengan sanak saudara yang tak pernah... Sedap sangat? Oh, tambah lagi. Okey. Jadi bila datang dengan ramai orang ni, obviously korang punya privacy ataupun moment dengan keluarga akan kena divide, betul tak? Selalu macam pagi raya, rumah Aiman... Susah tak nak buat benda tu? Penuh lah, Aiman, pagi raya. Raya pertama. Tak kot, sebab kita tutup pagar. Sebab nak bersama sama tutup Aiman, pagar? Panjang kan? Tak, belum buka lagi lah pagi raya. Ya, pagi raya keluarga dulu lah. Ya, Aiman 10 orang adik-beradik. Berapa jam pun dah tu? Dia punya keluarga pun dah ramai. Ya. Saya kena sejuta pula. Kalau Aiman, kat mana rumah? Kalau macam saya main kat kampung, pagi tu memang kita bagi masa untuk family dulu. Selalunya lepas pukul 12 dah pergi istana. Lepas tu baru kita buka kepada rumah terbuka. Orang-orang istana. Idola. Macam Syafiq. Lebih kurang, ya. Lebih kurang. Kita orang lagi tempat yang sama kan. So macam pagi tu ada event dekat istana. So kita macam ngiming-ngiming kat sana. Lepas tu balik tapi rumah. Macam family Syafiq, macam Datuk Farid Kamil tadi tu, dia punya kampung, dia hub. Adik-beradik semua balik sama satu tempat. Sama macam Lofa punya. Yeah. Macam Syafiq macam tu juga ke? Macam tu juga. Semua kat situ. Balik kat situ. Kebetulan lately 2 tahun ni, baru kita orang naikkan rumah kat Negeri Sembilan tu. Lagi lah. Lagilah dia orang nak balik lagi kampung. Lagi seronok lah dia orang nak balik kampung. Macam Shelly lah kat situ. You guys?
Ernie? Saya sekarang dah tak duduk bangsa. Tapi macam sama jugalah. Kira bangsa tu kampung lah. Pergi balik kampung, kampung ke bangsa? No, 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 guys. Guys, guys, listen, guys. Guys, guys. Maksudnya macam bangsa tu adalah kampung untuk kami satu keluarga. Sebab mama 9 adik-beradik. Woi. Wow. Juga macam Aiman juga. Iya. Aiman nak masuk tak boleh. Wani, Wani. Apa? Soalannya tadi, apa? Orang datang rumah kan? Orang datang rumah. Nak tengok yang datang semata-mata nak... Kami nak tengok Wani Hasrita, tak, makcik tolong. Tak tahu kampung saya kat mana pun. Dia orang tahu Bangga Datuk itu je. Dia tak tahu mana satu. So, tak ada orang lah. Okey. Kita bagi ni, kita bagi peluang Aiman Tino untuk bagi ucapan dekat 40 juta yang tengok video apa ni, music video Aiman Tino tu. Kepada semua penonton Meletup Raya dan juga peminat saya, saya mengucapkan selamat Hari Raya. Semoga raya ini menjadi lebih baik daripada tahun sebelumnya. Cabar. Dan hati-hati di jalan raya. Jangan suka-suka sangat. Ingatlah orang yang tersayang. Ingatlah orang yang tersayang. Hail. Saya, kepada semua penonton Meletup Raya, selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin. Ya, kalau jumpa, bersalam-salaman. Baik. Okey, selamat Hari Raya kepada seluruh warga yang menyambut Hari Raya di seluruh dunia ni. Dan saya memohon maaf. Saya memohon maaf kepada semua orang yang tengok saya kat sini. Maaf zahir batin. Baik. Ernie, sedikit ucapan kepada orang-orang bangsa. Tak ada ucapan. In English, please. In English, in English. Ini bahasa bangsa. Saya bahasa Malaysia, saya pakar. Okey. Okey, saya nak mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin kepada semua orang di bangsa dan juga di seluruh Malaysia. Selamat Hari Raya. Okey. Okey, Wani tak payah minta maaf pasal dia tak ada dosa. Dia duduk dapur. Apa dosa kat dapur? Selamat Hari Raya semua. Ingatlah yang susah-susah. Kita kalau yang senang-senang ni, ingat juga dia orang yang susah-susah tu. Oh. Okay.